Okay, hi guys. So, Farah jumpa satu video ni. Okay, lepas Farah tengok video tu, Farah pun buat challenge and Farah ajak peserta-peserta I Can See Your Voice musim ketiga untuk join challenge ni and Farah buat versi penyamak. So, kita tengok apakah yang bakal jadi. Saya rasa dia nyaman kot. Demi cintaku! Demi cintamu! Demi cintaku! Izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Macam penyanyi adalah nombor dua. Dia seorang penyanyi. Saya confident dengan jawapan saya. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Mikrofon sepatunya kat sini, tapi mikrofon dia kat sini. Apa cakap dia penyamar juga. Hatimu bagai, hatimu bagai. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Saya rasa dia penyamar. Saya rasa dia seorang penyanyi sebenar. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Kali ini saya akan ikut dia set lah, Kak Jihan dengan Abang Yusri. Memeluk dirimu kali ini saja. Dia penyamar. Saya rasa penyanyi sebenar. Saya rasa sebab saya rasa dia macam muka dia macam boleh nyanyi. Penyamar. Yang sumbang tu kena. Sejak bila berpulau tiba-tiba hati nan sepi beri lip-sync tadi, suara sumbang tu, dia nampak sangat selesa. Aku rasa nak try keluarkan nombor lima. Kunci. Dua saya kunci lima. Dua dan lima. Alamak! Kini diriku tidak bersimpati. Kini diriku tidak bersimpati. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Tangan dia memang peserta syarahan punya tangan lah. Saya tadi, saya sangat nak back up dia. Okay. Tapi sekarang bila saya tengok, macam penyamar. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Majai, dia nampak macam trying untuk nyanyi. Saya rasa dia penipu.
Jangan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Jumpa. Dia tak nampak aura sebagai seorang penyanyi tu. Nana, dia nak kahwin Nana. Kesian pula kalau dia penyamar pun bila dia nak kahwin dengan siapa lepas ni? Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Orang yang biasa memain gitar ni, at least dia kenal note. Sudah lama ku di sini menantimu, namun engkau tidak pernah memandangku. Hati ini tak mungkin akan menyerah. Untuk dapatkan, untuk hanya memilikimu. Pandangan matamu, pandangan matamu, pandangan matamu. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Yang sedap tu. Tapi saya sedih penyamar. Saya tetap rasa dia jual kasut sebab dia suka tengok bawah. Dikena dengan gestur mulut dia. Saya percaya dia penyanyi. Peha dia. Tu, peha dia besar tu. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Korang dah tengok kan? So, kepada yang dekat luar sana yang tak tahu, sebenarnya penyamar ni just macam kita sendiri yang pilih. Okay, kalau kita nak penyamar, kita jadi penyamar. Kalau kita nak jadi penyanyi, sebenarnya kita nyanyi betul-betul. Dia tak ada macam situasi macam penyamar tu memang tak boleh nyanyi. Memang teruk lah suara dia, memang dalam TV tu memang sebijik suara dia dalam reality. Sebenarnya tak. Sebenarnya semua tu kami berlakon. Dia macam entertainment. So, fahamkan. Bye.